tak biasa. Maaf, maafkanlah aku. Ku tak maksud menghentikan langkahmu untuk masuk ke hidupku. Jangan engkau lupa masa. Jangan menangis, Nay. Jangan menghukum aku dengan air mata kamu. Apapun yang ibu kamu katakan untuk memojokkan aku gak peduli. Aku cukup bahagia selama aku bisa tetap bersama kamu. Rian, apa udah gak ada lagi tempat di hati kamu untuk aku? Bukan cuman kamu, tapi semua anggota keluarga kamu, ibu dan bapak kamu. Kami sudah menghapusnya dari kehidupan kami. Asal kamu tahu ya, kami cuma nolong kamu dari kawin paksa itu. Tapi bukan berarti kamu bisa ikut kami. Tahu kamu? Kenapa kamu cuma diam, Bri? Kenapa sepatah kata pun kamu gak membela aku? Atau memang benar? Aku sudah gak ada artinya lagi. Saya permisi ke toilet sebentar.
Ya Allah, semoga hamba kuat menjalani semua cobaan ini. Mikir apa sih? Bolak-balik kayak martabak telur aja. Mama mikirin Naila, Pak. Dia udah makan apa belum, terus dia tidur di mana? Emangnya Papa juga gak mikirin Naila? Papa juga mikir, karena dia itu anak Papa juga. Lagian kasus ini kan sudah kita serahkan ke pihak berwajib. Udahlah, biar mereka yang mengurus. Brian. 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 Harusnya kita gak ninggalin Naila di situ, Bu. Biarin aja. Emang kita niat bawa-bawa dia terus? Iya. Tapi dia gak tahu daerah itu, Bu. Kasian dia. Kasian, Bri. Kamu yang bener aja. Dia itu udah bikin susah kita. Keluarganya kesian sama kita. Enggak, kan? Ngapain kita kesian sama dia? Fotonya, Pak. Kalau sampai dia ketangkep, Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Kalau bisa tembak tangannya, Pak, biar lumpuh kayak kakinya. Kami siap melaksanakan tugas. Tapi tidak dengan main hakim sendiri. Karena semua itu ada aturan hukumnya. Jadi, saya nggak bisa bekerja di sini. Dia suruh pergi malah minta kerjaan. Bu, udah, kita tampung saja dia di sini. Kita juga lagi butuh pembantu. Pak, dia itu anak gedongan. Jadi mana mungkin dia bisa kerja? Kalau begitu, saya mau menjual ini. Karena saya butuh uang untuk biaya hidup. Lulu, kenapa Neng nggak pulang saja? Memang rumah Neng tuh di mana? Rumah saya di Jakarta. Tapi saya nggak mau pulang. Karena orang tua saya memaksa saya menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak saya cintai. Saya mau mencari pacar saya saja. Yang menumpang truk tadi. Pacar? Kalau dia sayang sama kamu, masa dia malah kabur ninggalin Neng di sini? Selamat siang, Pak. Silakan turun untuk pemeriksaan. Kayaknya cocok sekali. Coba Anda turun. Turun. Ayo.
Silakan turun. Udah, silakan turun. Ayo, Tami, Pak. Tami, Tami. Tolong, Pak. Kemel, kamu bawa kabur kemana anak saya? Kamu ini menculik anak saya. Sekarang di mana anak saya? Di mana? Kamu menculik kemana anak saya? Cukup, Pak, cukup. Tolong jangan sakiti anak saya lagi. Anak saya sakit, Pak. Dia sudah cukup menderita. Gerek, kamu saya. Tahan, Pak. Ada apa ini? Saya ini berhak untuk memukul dia. Saya berhak untuk menganiaya dia. Karena dia ini, Pak, ini anaknya ini. Menculik anak saya, Pak. Coba kalau seandainya anak bapak itu diculik sama anak gembel seperti dia, apa bapak nggak marah? Ya, tapi sudah, Pak, ya. Sebaiknya kita bicarakan dengan... Dengan apa? Dengan apa? Kamu perempuan, ya? Perempuan deso kamu. Kamu kasih tahu tuh anak kamu, ya? Kalian ini tidak tahu dia untung. Sudah ditolong segala macam, tapi malah membawa lari anak saya. Anak saya tidak menculik, Pak. Naila anak bapak yang memaksa ikut. Iya, Pak. Cukup, Pak. Udah, ya. Bapak bisa kena tindak pidana karena tindak kekerasan, Pak, ya. Sebaiknya bapak ikut saya aja. Ayo, mari, Pak. Cukup, Pak. Udah, cukup, Pak. Kamu nggak apa-apa, Bri. Maafkan Brian ya, Bu. Anak brengsek itu sudah diketemukan, Ma. Terus Naila? Tetapi dia tidak dengan Naila. Ya Tuhan. Naila di mana, Pak? Naila kemana, Pak? Naila! Ma! Ini prosedur. Anak ibu harus menunggu sampai korban ditemukan. Kami ini korban, Pak. Kami nggak bersalah. Tolong izinkan saya bawa anak saya pulang. Tidak bisa, Bu. Paling tidak sampai pihak keluarga korban mencabut laporannya. Tapi kami ini korban, Pak. Kami bukan penculik. Kasihani saya, Pak. Kasihani Bu, saya. Biarkanlah, Bu. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Tapi ibu nggak rela kamu masuk penjara, Bri. Kamu nggak salah. Cuma satu malam, Bu. Besok, kalau kita terbukti nggak bersalah, kita akan langsung keluar. Ya kan, Pak? Iya. Dan setelah itu, kita akan mulai hidup baru. Seperti kayak rencana kita. Reni pernah bilang, kalau jodoh pasti nggak akan kemana. Kalau Brian memang jodoh aku, kami pasti akan ketemu lagi. Kami pasti akan ketemu lagi. Barang bagus nih. Yoi. Udah mulus, cantik lagi. Sikat aja udah. Siapa kalian? Mau apa kalian? Gimana kalau malam ini cantik, abang antri? Jangan sentuh saya, pergi! Pura-pura. Jangan sentuh saya! Tolong! Udah bawa? Jangan! Tolong! Lepas! Ayo! Tolong! Ayo! Tolong! Lepas! Ayo! Jangan sentuh saya! Ayo! Lepas! Tolong! Lepas! Polisi! Ayo! Ayo!
Kamu baik-baik aja kan? Iya. Kamu gak apa-apa? Iya, tapi... Bukankah wanita ini yang dicari itu kan? Iya. Wanita yang dibawa lari pacarnya dari Jakarta itu. Iya, benar dia. Jangan, kamu. Tunggu. Lari. Tunggu. Pak, lepasin saya, ayo. Pak. Saya gak mau pulang, lari. Pak. Diam. Dia di warung makan setelah kami istirahat. Apa? Katanya kamu cinta! Katanya kamu cinta sama anak saya! Kenapa kamu tinggalkan dia? Itu orang tua kamu. Nay. Kamu itu bikin malu ya. Bapak. Bapak gimana sih, anaknya udah pulang malah ditampar, kalau pergi lagi gimana? Nay, maafin papa sama mama ya. Kami juga udah maafin kamu kok, ya. Brian, Brian. Dia terpaksa kami tahan karena laporan penculikan. Enggak, Pak. Dia nggak nyulik saya. Saya yang maksa dia untuk ikut bersama dia, Pak. Tapi kami harus mengikuti prosedur. Saudara Brian tetap kami tahan sampai prosesnya berakhir untuk dinyatakan dia bersalah atau tidak bersalah. Atau ada yang menjamin? Saya yang jamin, Pak. Brian itu nggak nyulik saya. Bawa dia kembali ke sel. Cep! Brian, hai! Jangan bawa dia, Pak. Brian nggak salah. Hei! Nail, kamu apa-apaan, Pak? Kamu pengen masuk penjara, ya? Kamu pengen masuk penjara, ya? Masuk sana! Papa, apa-apaan sih? Biarin! Ma, Pa. Aku rela masuk penjara bersama Bria. Daripada aku harus pulang ke rumah dan dipaksa menikah dengan dia. Dilahirkan dari orang tua yang jahat, seperti kamu bilang.
Kamu boleh membenci mereka, Bri. Tapi jangan aku. Akhirnya kita kembali ke rumah lagi, Bri. Mungkin tempat kita memang di sini. Brian udah belajar jalan. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya Engkau mendengarkan doaku. Membenci aku. Kalau aku tahu nasib aku bakal serumit ini setelah aku kenal kamu, rasanya aku pengen banget putar waktu supaya kita nggak pernah ketemu. Jadi kamu menyesal kamu udah kenal sama aku? Aku nyesel, Nay. Aku nyesel. Karena aku tahu kamu lahir dari orang tua yang sekejam orang tua kamu. Maafin mereka, Bri. Maafin orang tua aku. Andai segampang itu, Nay. Tanpa ada bayangan kalau mereka yang membuat ayahku mati. Bri, kalau bisa, aku ingin menebus semuanya. Semua udah terlambat, Nay. Waktu gak bisa diputar lagi. Bri. Sebaiknya kamu pergi, Nay. Kamu udah membenci aku. Orang tua aku udah membenci aku. Sedangkan Priyo orang yang ku benci. Dia justru malah memanfaatkan aku. Selamat tinggal, Priyo. Dekati anak saya lagi. Kamu selalu bikin masalah sama anak saya. Bikin sial. Tapi Bu. Tapi apa? Hah? Kamu mau bikin Brian kayak apa lagi? Dia udah putus sekolah. Dia lumpuh. Bahkan dia masuk penjara. Kamu mau apa lagi? Saya akan menebus semuanya, Bu. Pergi kamu. Kamu gak ada bedanya sama bapakmu. Suka menyiksa orang-orang kecil seperti kami. Kamu harus membayar semua yang telah kamu dan keluarga kamu lakukan sama kami. Pergi kamu. Bu. Pergi! Bu.
Brian, sekarang kamu udah gak peduli sama aku. Padahal aku gak bisa menghilangkan cinta kamu di hati aku. Dan kalau sekarang aku pulang, aku pasti harus menikah dengan Priyo. Bahkan Reni pun gak bisa nolongin aku. Kenapa aku bisa setega ini sama Naila? Sekarang gini, kamu cinta gak sama aku? Banget. Aku juga. Cinta itu bisa merobohkan segalanya. Kalau kamu percaya cinta itu ada, kalau kamu percaya, makanya kita bisa ngelaluin semuanya. Bri, sebenarnya kamu itu lebih dewasa dari umur kamu. Dia gak segembira yang dulu. Setelah semua yang aku alami, untuk apa lagi aku hidup? Nyusul Nay sebelum terlambat. Dia gak patut untuk dipersalahkan. Jangan bertindak bodoh. Brian. Jadi kamu menyesal kamu udah kenal sama aku? Aku nyesel, Nay. Aku nyesel. Semua udah terlambat, Nay. Waktu nggak bisa diputar lagi. Sebaiknya kamu pergi, Nay. Naila! Jadi penculik, sudah dimasukin penjara, sekarang malah menculik lagi. Mana dia? Mana? Ini sudah malam, anak saya sudah tidur. Kalau nggak percaya, lihat aja di kamarnya. Ayo, lihat! Brian? Brian? Kemana anakku? Brian! Naila! Naila! Aku udah gak punya alasan untuk tetap bertahan hidup. Ini satu-satunya cara supaya aku bisa bebas dari semua permasalahan. Artinya,
Kamu mau pergi ninggalin aku? Bukannya kamu yang menginginkan aku pergi dari kehidupan kamu. Nay, rasanya aku gak berani untuk berkedip. Aku takut kehilangan kamu. Nay, ada 1 juta kesempatan buat yang namanya cinta sejati. Pria, jangan coba untuk ngerayu aku. Karena aku tahu semua yang kamu omongin itu cuma semata-mata supaya aku gak terjun. Tapi sayang, sekarang aku sudah hampir gak percaya sama siapapun. Nay, coba untuk percaya sama aku. Coba. Maafin aku, Nay. Maafin aku untuk berusaha membenci kamu. Padahal itu menyakitkan. Sekarang aku sadar. Aku baru merasa berartinya kamu saat aku kehilangan kamu. Aku takut kehilangan kamu, Nay. Pulang. Perempuan itu sudah berkali-kali mengganggu kehidupan kamu. Sebaiknya kamu dengerin omongan ibu kamu, Bri. Kalau kita memang jodoh, suatu saat kita akan ketemu lagi. Walaupun itu di kehidupan yang lain. Nay, please Nay, jangan. Bri, dia itu cuma mengancam kamu. Dia menuruti bakat keluarganya, tukang ancam. Kurang ajar kamu. Tapi Bu. Brian, kamu akan mendapatkan wanita yang lebih baik. Mulai sekarang, perempuan itu adalah masa lalu kamu. Pulang, Bri. Gue akan buktiin sama kamu, Bri. Kalau aku gak menuruni sifat ayahku yang tukang ancam. Sekarang aku akan terjun. Nay! Nay, Nay! Nay, jangan nekat, Nay! Jangan, Nay! Tapi aku yakin, kalau kita jodoh, kita pasti akan ketemu lagi. Jangan, Nay! 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 Nay, aku mencintai kamu, Nay. Sampai kapanpun. Brian! Nay, aku udah bilang. Aku takut kehilangan kamu. Aku masih mau memiliki bintang senjaku. Tapi hubungan kita gak pernah bahagia. Seharusnya kamu biarin aja aku mati. Nay, kamu gak apa-apa kan?
mama kesini. Mama mau pulang. Nay, kami kesini mencari kamu, Nay. Jangan ulangin lagi, Nay. Mama bisa mati, Nay. Brian, ayo kita pulang, Nak. Tapi, Bu. Bri, perempuan ini sudah ada yang punya. Dan bukan kamu yang mengurusnya, tapi mereka. Ayo pulang. Brian. Bri, Brian. Bri. Terima kasih, Ana. Brian. Bri. Permisi. Mau apa lagi kalian kesini? Anak kalian sudah selamatkan dari usaha bunuh dirinya. Jadi jangan ganggu kami lagi. Kami mau... Pergi! Kami datang mau minta maaf dan berterima kasih. Tahu juga kalian berterima kasih. Boleh, saya masuk ke dalam. Sebenarnya, sebelum ayah Brian meninggal, dia menitipkan surat kepada saya yang mungkin selama ini ibu selalu menyangka kalau saya adalah pembunuh suami ibu. Ini suratnya. Jadi, suami saya meninggal karena murni kecelakaan. Iya. Dan dia menitipkan kamu sama Pak Sanjaya untuk dirawat, Bri. Dan saya merasa bersalah karena selama ini saya menelantarkan Brian. Itu sebabnya kami kesini, Bu Dewi, untuk menebus semua itu. Kami terus terang saja ingin juga menyampaikan kepada ibu bahwa hubungan percintaan antara anak saya, Naila, dengan Brian itu sudah sangat sulit sekali untuk dipisahkan. Makanya kita sebagai orang tua sudah sangat wajib untuk merestui pernikahan mereka. Iya, Bu Dewi. Kami sudah merestui hubungan Naila dengan Brian. Makasih, Om. Makasih, Tante. Tapi Naila kan mau menikahi Pak Priyo. Oh, tidak. Tidak. Karena kami terus terang saja sangat setuju sekali kalau Nak Brian itu menikah dengan anak saya, Naila. Karena lebih cocok, lebih tepat pasangan yang serasi. Jangan engkau lupa. Baiklah, saudara-saudara, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara untuk menghadiri acara tukar cincin Ananda Brian dengan anak saya, Naila. Bangga dan ikhlas karena kamu menjadi pasangan Brian. Ya, kita mulai saja. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa di sini? Hah? Sabtu, kenapa udah gak sabar kamu ya? Hah?
jadi. Naprio, saya minta maaf dengan amat sangat terpaksa. Perjanjian antara saya dengan Naprio batal. Tapi Naila itu jodoh saya, Pak. Tidak, Naprio. Justru Naila ini mendapatkan jodoh yang lebih serasi dari Naprio. Ini kalau kayak begini caranya, saya nikah sama siapa nih? Hah? Terus saya harus nikah sama siapa kalau kayak begini nih? Sama siapa? Naprio, jangan main mata dengan istri saya. Sudah tidak mendapatkan anaknya sekarang, istri saya mau kamu dekati. Jangan, Naprio. Ya, ya. Baiklah, sekarang acara tukar cincin kita lanjutkan kembali. Ren, minta tolong. Iya, tolong. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang bisa misahin kita, Naila. Ku bukan seorang pembohong, ku wanita biasa.